kayaknya. Wah, ya, Wak, belanja. Udah berapa kali kau belanja sama dia? Sering kan? Sering kan? Nah, belum lebaran itu bosnya. Belanja kok, tapi handphone yang lebaran ya. Habis mantri. Udah berapa kali kau belanja sama dia, sering kan? Semenjak hampir 3 bulan ini lah, 3 bulan nih. Tapi enggak ada, weh. Benar, kita tim opsional dari Polres Kuansing berhasil mengamankan 2 tersangka pengedar narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Seningi. Yang mana, yang pertama, TKP pertama kita berhasil mengamankan 1 orang tersangka dengan inisial K. Kita lakukan penggeledahan didampingi dengan RT setempat, kita temukan 1 paket narkotika dengan berat sekitar 2 gram. Yang mana dari hasil bibinya ya. Oke, Pak. Nih, tengok bibinya nih. Jadi mana sprint gas kita? Nih, tengok bibi ini. Kelihatan? Mana sprint kita? Foto dia. Tengok nomor. Tengok. Berani aja lah. Kan masa nak bawa sprint kan? Mana dari hasil interogasi ya, dari tersangka ini, dia menerangkan dia memperoleh narkotika jenis sabu itu dari seorang rekannya. Kemudian kita tim opsional melakukan pengembangan. Kita berhasil mengamankan selanjutnya 1 orang tersangka dengan inisial R. Yang mana pada saat kita lakukan penangkapan, kita temukan di bawah dekat tempat duduk tersangka ini ada 1 botol warna hitam. Setelah kita periksa, kita lakukan penggeledahan, kita temukan 5 paket narkotika diduga jenis sabu. Ada Untuk ada. Selanjutnya bawa tas seperti ini. Lurus. Ya. Surat perintah tugas. Oke, okay. Ya. Ini semuanya. Oke. Okay. Ini surat perintah penggeledahan, ya. Oke. Okay. Pak ya? Siap, Pak. Saya kasih narkoba, ini anggota opsional semua ini. Ini kita amankan dia nih. Minta KTP Bapak nih dengan akunya. Ini ada KTP, Pak. KTP kita? Iya. Iya. Enggak aja. Untuk dipoto gitu, Pak. Iya, dipoto aja. Coba minta nama siapa orang Pertamina kita ya? Minta nomornya. Kapan-kapan kita kesini dari penumpang, tapi kalian semua sini ngerti? Ya. Mas Budi. Mas Budi, ya, Bang. Tahu. KTP-nya saya foto aja. Mau jauh tahu anak itu kan? Nggak bisa. Ada. Kok ngambil dari mana, Reno? Untuk selanjutnya tersangka ini akan kita bawa ke Polres Kuansing, akan kita sidik dan akan kita jerat dengan pasal 114 ayat 2 junto pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009. Oh, my God.